Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pertama-tama kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat dan rahmat serta inayah Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa pula kita sampaikan puji syukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan di pagi hari ini. Kita bisa bertemu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Harapan kita semua semoga Allah merahmati dan memberkahi majelis kita ini dan dijadikan manfaat dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah bab yang berada di dalam apa yang kita ambil. Assalamualaikum. Dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana tema yang saya ambil adalah atau yang saya pakai daripada kajian ini itu mengambil dari sebuah hadis yang ada dalam bab ini, ya. Yakni dua perkara ini, daripada akhlak dan ketakwaan kepada Allah, termasuk salah satu dari penyebab masuknya seseorang ke dalam surganya. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang pertama meletakkan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat dari firman Allah. Kemudian setelah itu
beliau membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan judul bab. Qala Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Ta'ala, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. وقال رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه. Yang pertama yaitu firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Qalam, ya. Allah berfirman tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di dalam atau di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat Al-Imran di mana Allah menceritakan tentang sifat orang-orang muttaqin. Di antaranya Allah menyebutkan wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat orang-orang yang muttaqin itu adalah orang yang mampu menahan dan mengendalikan amarahnya, kemarahannya, dan memberi maaf kepada manusia. Dijelaskan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah bahwa bab ini adalah bab husnul khuluq, yakni dalam pengertian kita budi pekerti atau akhlak atau perangai, ya, yang baik. Perangai yang baik, yakni maksudnya al-hasu alaihi wa fadilatuhu, anjuran kepada untuk berakhlak yang baik. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana seorang dianjurkan untuk berperilaku dan berakhlak yang baik, serta keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berperilaku dengan perilaku yang baik. Dan adanya penjelasan tentang orang-orang yang tersifati dengan akhlak yang baik tersebut daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini akhlak yang baik itu terjadi pada yang pertama kepada Allah, yakni husnul khuluq yakunu ma'a Allah wa yakunu ma'a ibadillahi ta'ala. Jadi berakhlak terhadap Allah dan juga berakhlak kepada hamba-hamba Allah, jadi kepada manusia, bersama manusia. Qala amma husnul khuluqi ma'a Allah. Kemudian dijelaskan bagaimana bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang baik. Fahuwa ridha bihukmihi syar'an wa qadara, yaitu ridha terhadap hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara syar'inya atau secara qadarinya. Wa talaqqa dhalika bil insirahi wa adami tadajjur. Yaitu dengan cara menyikapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hukum-hukum Allah, dengan hati yang lapang dan tidak ada semacam bentuk keengganan
terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dalam syariatnya atau dalam ketentuan-ketentuan Allah terhadap diri kita. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sesuatu bagi seorang muslim, ya, dalam hal ini ketentuan yang tidak disukai atau ketentuan yang tidak enak, ya, ketetapan-ketetapan Allah, mungkin Allah timpahkan musibah, penyakit atau malapetaka dan lain sebagainya, yakni yakrahuhu, yakni hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, ya, maka dia radhiya bidzalik wastaslama wa sabara, dia tetap meridhai, menerima dan sabar atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terhadap dirinya. Wa qala bi lisanihi wa qalbihi raditu billahi rabba, dan dia menyatakan dengan lisannya dan dengan hatinya bahwa saya ridha terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, dan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan baginya, yaitu dengan ketetapan secara syariat, ya, kalau tadi mungkin secara qadari, secara takdir, sekarang secara syariat Allah meletakkan hukum-hukum ini yang boleh dilaksanakan, ini yang tidak boleh dilaksanakan, ya, halal, haram, ya, dan lain sebagainya. Maka dia pun juga ridha, radhiya wastaslam, ridha dan menerima serta melaksanakan terhadap syariat tersebut, ya. Juga bi sadrin munsyarih wa nafsin mutmainnah, juga melaksanakannya itu dengan dada yang lapang dan jiwa yang tenang. Maka ini sebagai bentuk husnul khuluqi ma'allahu subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti Allah menentukan kita sholat 5 waktu, ya. Hukum syariat kita harus bangun di waktu subuh, ya. Kemudian di tengah-tengah pekerjaan kita berhenti menemui panggilan Allah, sholat zuhur, asr, maghrib dan lain sebagainya, ya. Maka kita ridha dan menerima dengan lapang dada, tidak ada keengganan. Nah, ya, tidak ada keengganan atau gejolak dalam jiwa, tapi kita terima, ridha, dan dengan jiwa yang tenang kita laksanakan syariat tersebut. Nah, maka inilah yang disebut berakhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik. Wa amma ma'al khawfi, kemudian dijelaskan adapun berakhlak yang baik terhadap makhluk, wa husnul khuluqi ma'ahum bima qalahu ba'dul ulama, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajah. Adapun berakhlak yang baik terhadap makhluk ialah seperti apa yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ialah yang pertama kaful adha, menahan diri dari mengganggu dan menyakiti manusia yang lain, ya, menahan diri, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, la bilisanihi, ya, tidak baik, tidak dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua baghlun nada, yaitu sikap dermawan, senang memberi, mencurahkan apa yang dia miliki daripada kebaikan-kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajah, menampakkan wajah yang berseri-seri terhadap saudaranya sesama muslim. Nah,
Yang pertama kaful adzabi alla yu'dhin nas la bi lisanihi wala bi jawarihi. Menahan diri dari menyakiti atau mengganggu orang, yaitu tidak mengganggu dan menyakiti manusia yang lain baik dengan lisannya atau dengan anggota badannya. Dan bazlun nada yakni al-ata maksudnya, yaitu pemberian, yaitu dia mencurahkan pemberiannya kepada yang lain meliputi dari harta, ilmu, dan kedudukan, ya, dan selain itu mungkin dia punya harta, dia berikan hartanya, atau dengan ilmu dia berikan ilmunya, atau dengan kedudukannya dia manfaatkan kedudukan itu untuk membantu orang lain, ya, menolong orang lain. Ini yang disebut badlun nada. Dan ini menjadi ciri kemuliaan akhlak seseorang jika tiga perkara ini dilaksanakan. Yang ketiga adalah talaqatul wajh. Yani bi ay yulaqin nas bi wajhin muntaliq. Ya. Yaitu seseorang menjumpai saudaranya yang lain dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah yang berseri-seri. Laisa bi'abusin wala musa'ir khaddih. Yaitu bukan dengan wajah yang masam atau dengan wajah yang diangkat, ya, memandang orang lain dengan mengangkat wajahnya, meninggikan keningnya, tidak demikian. Maka inilah yang disebut husnul khuluq. Wala syakka anna alladhi yaf'alu hadha fa yakuffu al-adha wa yubaddilu an-nada wa yaj'al wajhahu muntaliqan la syakka annahu sayasbir 'ala adha an-nas aidan. Dan tidak diragukan lagi bagi orang yang melakukan tiga perbuatan ini, ya. Bagi orang yang melakukan tiga perbuatan ini, dia menahan diri dari menyakiti orang, ya. Kemudian dia menampakkan wajah yang berseri-seri kepada orang lain, dan dia juga, kalau bahasa kita, loman orangnya, dermawan, ya. Orang yang memiliki tiga perangai ini pada dirinya, tidak diragukan lagi orang ini pasti akan menjadi orang yang penyabar terhadap gangguan orang lain, ya. Ketika dia disakiti orang, dia sabar. Nah, fa inna sabra ala adan nas la syakka annahu min husnil khuluq. Sesungguhnya sabar terhadap gangguan orang, ya, yakni ketika disakiti oleh orang lain, dia sabar, tidak mudah bereaksi, ya, bukan reaksioner. Nah, itu termasuk bagian daripada husnul khuluq, orang yang baik. Ya, kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, ya, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga dan bersosial, ya, dengan manusia yang lain, itu pasti akan dijumpai hal-hal yang mungkin seseorang akan menyakiti dan mengganggu saudaranya, ya, baik dengan lisannya atau perbuatannya, atau mengganggu hartanya, ya. Atau dia berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan kemudharatan untuk orang lain dan lain sebagainya. Lalu dia bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala
ya, maka wal akibatul muttaqin, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini semua termasuk husnul khuluqi ma'annas, akhlak yang baik terhadap manusia. Kemudian kata Al-Imam Ibn Luzaimin dalam syarahnya kitab ini, bahwa penulis mengawali, yaitu Al-Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab Riyadhus Salihin, mengawali babnya dengan firman Allah, di mana Allah mengajak berbicara kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Yang dimaksud wa innaka, yakni anta ya Muhammad. Ya, yakni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim. Yani lam yatakhallaq ahadun bimithlih. Ya bimithlihi. Fi kulli syai'. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. Jadi Allah yang merekomendasi engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Nah. Yani khuluqun ma'allah wa khuluqun ma'annas. Baik akhlak terhadap Allah dan juga akhlak terhadap manusia. Dan juga dalam asy-syaja'ah wal karam, keberanian, ya, kedermawanan, husnul muamalah juga, kebaikan, baiknya muamalah beliau dalam segala sesuatu. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an yata'adda bi adabihi yamtathilu awamirahu wa yastanibu nawahihi, adalah akhlak beliau itu adalah akhlak Al-Qur'an. Beliau beradab dengan adab-adabnya serta melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, potongan dari ayat, yaitu firman Allah wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas. Lengkapnya ayat tersebut Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lengkapnya ayat dalam surah Al-Imran ini 134, Allah memerintahkan kepada kita dan bergegaslah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan juga bergegaslah kepada sorga. Di mana sorga itu luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi u'iddat lil muttaqin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sorga itu sudah ada. Ya. Allah menggunakan fi'il madhi mabni lil majhul, wa'iddah, telah dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula an-nar, ya, wa'iddah lil kafirin, sudah dipersiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir. Ya. Maka sangat keliru jika ada orang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada. Ya. Ini perkara yang menentang dan menolak dalil Quran was sunnah. Ya. Sementara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nabi diperlihatkan oleh Allah
an-nar wal jannah. Ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa kata Nabi, saya berdiri di depan pintu surga. Ya. Faraitu 'amata ahliha an-nisa. Begitu. Aku berdiri di pintu surga, maka aku lihat mayoritas daripada penghuni surga itu, penghuni neraka itu, ya, adalah kaum wanita. Sementara surga mayoritasnya penghuninya adalah fuqara, ya, orang-orang fuqara. Nah, ini bukti dari sunnah bahwa al-jannah wan-nar sudah ada. Dan tegas di dalam Al-Qur'an disebutkan uiddat lil muttaqin, untuk surga, ya. Ini kan ayatnya mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan siapa orang-orang bertakwa itu, bagaimana sifat mereka. Di antaranya kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Ialah orang-orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit kondisinya. Dalam keadaan cukup ataupun tidak cukup kehidupannya, dia tetap gemar berinfak. Bis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadzimin al ghaidha. Ya, akan dijelaskan di sini apa al kadzimin al ghaidha, yakni alladzina yaktumuna ghadabahum, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kemarahannya. Jadi dia tahan, ya. Al kadzimin al ghaidha. Fa idza ghadiba malaka nafsuhu. Ketika dia marah, dia bisa menahan, ya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan, ya, emosinya, ya, pikirannya, dia kendalikan, dia kuasai. Ya. Nah, yani wakadzama ghidhahu. Nah, artinya dia tidak berbuat sesuatu yang bisa melarnya melampaui batas, ya, atau dalam melampiaskan kemarahannya itu, ya. Jadi orang itu mampu untuk melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menjadikan dia marah, tapi dia tahan, ya, dia tahan. Ini termasuk sifat muttaqin, ciri daripada orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya, wal afina 'anil nas. Ya, pemaaf. Jadi mudah memberi maaf kepada manusia. Ya. Idza asa'u 'alaihim ilaihim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Fa inna minal ihsan an ta'fu 'amman dhalamak. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Dan termasuk daripada perbuatan ihsan ialah kamu memberi maaf kepada orang yang mendolimi dirimu. Ini termasuk ihsan, ya. Dan Allah yuhibbul muhsinin. Ihsan itu perbuatannya, muhsin adalah orang yang berbuatnya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Nah, termasuk perbuatan ihsan ialah memberi maaf kepada orang-orang yang mendolimi dirimu, orang-orang yang mungkin berbuat jelek kepadamu, ya. Baik. Kemudian dijelaskan dalam bab ini, mungkin bisa dilihat hadisnya, yaitu yang pertama tadi disebutkan dari Anas bin Malik, ada di sini, ya.
yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaih. Di pertamanya di bab di setelah ayatnya itu. Kemudian hadis yang berikutnya wa anhu dan juga dari Anas radhiyallahu an ya. Qala ma massastu ya. Ma massastu di bajah wala hariran alyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Wala syamamtu raihatan qat atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qad uffin. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Wala li syai'in lam af'aluhu afal ala fa'alta kadza, muttafaqun alaih. Ini baca artinya. Dari Anas, dia dari Anas dia bercerita, aku tidak pernah memegang sutra baik yang tebal maupun yang tipis yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah SAW. Aku juga tidak pernah mencium aroma yang lebih harum dari bau Rasulullah SAW. Dan aku telah mengabdi kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Selama itu beliau tidak pernah melontarkan kata ah hus kepadaku. Selain itu beliau juga tidak pernah menegur dengan kata-kata, mengapa kamu berbuat seperti itu terhadap apa yang telah aku lakukan. Dan beliau juga tidak pernah menegurku atas apa yang aku tidak lakukan dengan kata-kata, mengapa kamu tidak berbuat seperti itu? Seperti ini. So, apa no? Mengapa kamu tidak berbuat seperti ini? Kemudian dijelaskan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ini apa yang dinukil dari Anas Ibn Malik radhiyallahu an. Di mana beliau mengatakan ma masistu hariran wala dibajan alyan min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku menyentuh ya daripada kain sutra yang tebal ataupun yang tipis yang lebih halus daripada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa Anas Ibnu Malik radhiyallahu an qad khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Bahwa Anas Ibn Malik itu telah menjadi pelayan atau melayani Rasulullah SAW, membantu Rasulullah selama 10 tahun ya. Dimana disebutkan bahwa ibunya yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Rasul SAW sampai di kota Madinah setelah berhijrah, datanglah ibunya Anas ini membawa si Anas radhiyallahu anhu menyerahkan kepada Nabi dengan mengatakan ya Rasulullah hada Anas ibnu Malik yakhdimuk. Wahai Rasulullah, ini Anas ibnu Malik yang akan melayani kamu. Yang melayani ini kebutuhan-kebutuhan Rasul, membantu beliau.
Maka diterima oleh Nabi. Anas melayani beliau. Ya. Wada'a lahu ayyubarikallahu lahu fi malihi wa waladih. Lalu Rasulullah mendoakan, ya, mendoakan Anas agar Allah memberkahi hartanya dan anak keturunannya. Fayubarikallahu lahu fi malihi wa waladihi. Maka Allah pun memberkahi berkat doa Rasul SAW mustajab, ya. Memberkahi apa? Hartanya dan anak keturunan. Hatta qila, sampai dikatakan innahu kana lahu bustanun yathmir fis sanati marratain. Sehingga dikatakan bahwa Anas itu memiliki kebun yang kebun itu bisa panen dalam setahun dua kali. Ya. Biasanya di sana kebun apa? Kebun kurma ya. Ya, di Madinah. Ini bisa panen setahun dua kali. Min barakatil mal alladzi da'alahu Rasulullah SAW bihi. Disebabkan oleh keberkahan atau doa yang dimohonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk memberkahi harta beliau. Wa amma auladuhu min sulbihi fa balaghu 120 waladan. Sementara keberkahan dalam anak disebutkan bahwa beliau memiliki anak keturunan dari sulbi beliau, dari keturunan beliau, ya. Itu sampai 120 orang anak. Keturunannya. Nah. Kullu hadza bi barakati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, yakni memberikan komentar tentang diri Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu ini hidup, ya, berinteraksi dengan Anas selama 10 tahun. Maka Anas menyebutkan betapa halusnya tangan Nabi. Ya. Kemudian juga, nah, disebutkan fakanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam layyinah idza massahal insan. Bahwa tangan beliau itu halus, ya, lembut ketika disentuh oleh orang. Wa kama alanallahu yadahu faqad alanallahu sallallahu alaihi wasallam qalbahu. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah melembutkan tangannya, maka Allah pun juga menjadikan hati beliau itu lembut. Qala Allah ta'ala فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah berfirman, dan dengan sebab rahmat Allah, ya, dengan sebab daripada rahmat dari Allah, لِنْتَ لَهُمْ, kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka, para sahabat. Nah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersikap keras hati terhadap sahabat-sahabatmu, ya, maka pasti mereka itu akan bercerai-berai dari sekitar, pasti akan lari. Pasti akan lari. Maka kata Allah, berilah maaf mereka, mohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah, dan bermusyawarahlah dalam urusan. Jika kamu telah memiliki tekad, ya, fatawakkal 'ala Allah, dan berserahlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan
oleh Anas juga tentang bagaimana aroma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aroma badannya, ya. Nah, wa kadzalika aidan raihatuhu sallallahu alaihi wasallam ma syamma thiban qat ahsan min raihatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Anas menyebutkan tentang aroma beliau, belum pernah saya mencium bau harum yang lebih harum daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tibur rih, ya. Jadi aromanya itu wangi, ya. Disebabkan oleh kathir istimal tib. Dia itu banyak menggunakan parfum, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u at-tib wa ja'altu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih dan Dhaif Sunan An-Nasa'i. Di antaranya beliau bersabda, telah dijadikan kecintaan kepadaku, ya. Yani Allah telah menjadikan beliau itu mencintai daripada urusan dunia dalam dua perkara. Ya. Yang pertama adalah an-nisa, wanita. Ya. Beliau mencintai wanita-wanita. Yakni bitariqil halal tentunya, ya. Dengan cara yang dihalalkan. Nah. Dan yang kedua adalah atib, yaitu wangi-wangian. Dan yang ketiga, kata Nabi, dijadikan penyejuk mataku, ya, yaitu ketika dalam sholat. Ya, ini disebutkan oleh Anas ibn Malik tentang kondisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat yang lain, hadis yang berikutnya dari Sa'ab bin Jathama radhiyallahu an yang mengatakan ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian faraddahu alayya falamma ra'a ma bi wajhi qala inna lam narudda alaik lam naruddahu alaik illa anna hurim au hurum. Muttafaqun alaih. Coba dibaca artinya. Dari As-Sa'ab bin Jasama, dia bercerita, aku pernah menghadiahi Rasulullah SAW seekor keledai liar. Lalu beliau mengembalikannya kepadaku. Dan ketika beliau melihat perubahan pada wajahku, maka beliau bersabda, sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu, melainkan karena kamu sedang berikrar. Melainkan karena kami sedang berikrar. Iya. Nah, ini dalam sebuah perjalanan Rasul SAW ketika hendak melakukan kalau saya ini hajjatul wada, ya, dalam keadaan berihram. Di mana orang yang berihram itu dilarang makan dari hasil binatang buruan, ya, yang sengaja binatang itu diburu untuk, nah, ya, sengaja diburu untuk dipersembahkan atau disuguhkan kepada orang-orang yang berihram tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW singgah ke tempat Sa'ab bin Jathama ini, maka Sa'ab bin Jathama merasa ketamuan orang yang paling mulia. Ya, ini dia langsung ambil senjatanya, dia berburu. Kemudian dia hidangkan hasil buruan itu. Kemudian ditolak oleh Nabi. Langsung dia
sepertinya apa namanya merasa nggak enak, ya. Akhirnya diberi hadiah, kemudian hadiahnya ditolak. Nah, Nabi ketika melihat perubahan wajahnya, nggak dibiarkan oleh Nabi, ya, dijelaskan sebabnya untuk menetralisir suasana, ya. Dijelaskan sebenarnya kami tidak menolak pemberianmu atau hadiahmu, ya. Hanya saja kami sedang dalam keadaan ihram. Sementara orang yang ihram itu dilarang untuk makan dari binatang hasil buruan. Ini termasuk akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tidak membiarkan sahabatnya itu dalam tanda tanya terus, kenapa Rasul kok menolak, ya. Rasa penasaran itu dihentikan langsung. Dengan apa? Dengan kalau istilah kita diklarifikasikan, ya. Ya, diklarifikasikan. Ini termasuk akhlak beliau, sehingga selesai, mencair suasananya, ya. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya. Wa 'an Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayat tali' 'alaihi an-nas wa huwa muslim. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا متفق عليه وعن الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق wa inna allaha yubghidul fahishal badi rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih al-badi huwa alladhi yatakallam bil fuhshi wa radi'il kalam. Coba diartikan, coba diartikan. Dari An-Nawas bin Sam'an, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan itu adalah buah pekerti yang baik dan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dan meragukan di dalam dirimu dan kamu merasa tidak senang jika hal itu diketahui orang lain. Terus pengesahan dan penjelasan hadis ini telah diberikan pada pembahasan hadis nomor 590 pada bab warak dan meninggalkan berbagai macam syubhat. Riwayat yang selanjutnya. Dari Abdullah bin Amr bin Awash, dia bercerita Rasulullah SAW bukan seorang yang buruk akhlaknya, keji, dan bukan pula seorang yang suka berbuat keji. Beliau pernah berkata, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis nomor 26 dari Abu Darda bahwa Nabi bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melebihi budi pekerti yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat keji lagi suka berkata-kata kotor.
Baik. Kemudian di dalam hadis ini atau dalam riwayat-riwayat ini dijelaskan dari hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-birru husnul khuluq, yaitu ketika Nawas bertanya kepada Nabi ya tentang al-birr wal ithm, kebaikan dan dosa. Maka dijelaskan oleh Rasulullah bahwa al-birr husnul khuluq, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Adapun al-ithm, faqala huwa sallallahu alaihi wasallam ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali' alaihi nas, yaitu yang dinamakan perbuatan dosa ialah apa yang menjadikan jiwa ini bergejolak, ya, enggak tenang. Nah, dan khawatir ada orang melihat terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini sebagai tolak ukur keimanan seseorang, ya. Orang yang beriman ketika dia terjerumus ke dalam dosa atau melakukan dosa, itu jiwanya enggak tenang. Ya, jadi kalau ada jiwa yang seperti ini berarti masih ada iman dalam jiwa. Tetapi kalau dia sudah berbuat dosa, tenang saja, tidak ada gelisah. Ya, hati-hati. Ya, berarti itu bukan qalbul mukmin. Bukan qalbul mukmin. Artinya orang beriman ya, itu gelisah dia. Ya. Gelisah, enggak tenang dia. Dan khawatir dia. Ini masih berarti pertanda baik. Tapi kalau sudah dia berbuat dosa, tenang saja ya, tak apa, ada kekhawatiran, enjoy begitu. Nah, ini perlu dibawa berobat ya, perlu diobati ya, yakni hatinya orang fasik ya. Jadi ini disebutkan walakin hadza khitabun lil mukmin, ya, ini pembicaraan untuk hatinya orang mukmin. Ammal fasik fa innal ithma la ya'ika fi sadrih wa la yahummuhu ayyattali 'alaihi an-nas bal yujahir bihi wa la yubali. Adapun jiwanya orang yang fasik, enggak ada itu gejolak-gejolak dalam jiwanya. Ya, kegelisahan enggak ada. Dan dia tidak peduli orang lain mau tahu atau tidak, terserah. Ya. Bahkan dia terang-terangan dia berbuat ya, dia pertontonkan kepada orang lain, ini saya berbuat ini. Nah, ini hatinya orang fasik. Lakinnal mu'min liqaulillahi ta'ala qad a'tahu nuran fi qalbihi idha hamma bil ithmi haka fi sadrihi wa taraddada fihi wa kariha ayat tali' alaihi nas. Fahadhal mizanu innama huwa fi haqqil mu'minin. Adapun orang yang beriman, di mana Allah telah memberikan kepadanya, kepada hati orang beriman itu cahaya di dalam hatinya. Ketika ada keinginan untuk berbuat dosa, ya, itu langsung gejolak jiwanya, ya. Jantungnya mungkin berdebar, ya. Nah, bimbang dia melakukan apa enggak dan lain sebagainya, dan ada keengganan, khawatir dilihat oleh orang lain ya. Maka inilah timbangan tentang hak orang-orang yang beriman. Wa ammal fasiqun fa innahum la yahummuhum ayyattali'an-nas 'ala athamihim. Adapun orang-orang fasik, dia tidak peduli, yakni dosanya itu mau dilihat orang atau tidak, ya,
dosanya itu menjadikan gejolak dalam dadanya atau tidak, ya. Bahkan yaf'aluna wal iyadu billah bintilaqin wa insirah. Bahkan dia melakukan itu dengan penuh kelapangan dada dan penuh dengan wajah yang berseri-seri, ya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi kata Allah kepada orang-orang yang dihiaskan kepadanya daripada amalan-amalan yang jelek itu, fara'ahu hasana. Dia memandangnya itu seakan-akan itu perbuatan baik, ya. Dan ini adalah marah bahaya yang besar ketika dia berbuat kejelekan tetapi nampak pada dirinya sebagai perbuatan kebaikan. Fa innallaha yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah itu akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki pula. Nah, ya. Yaitu terkadang dihiaskan kepada manusia daripada kejelekan amalannya, apa? Lapang dadanya ketika berbuat kejelekan itu. Seperti dia tidak melihat daripada orang-orang yang fasik itu yang meminum khamr, ya. Kemudian dadanya lapang, ya. Atau orang-orang yang bermuamalah dengan riba, ya. Juga begitu dengan lapang dada dan lain sebagainya. Nah, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya, daripada perzinaan dan lain sebagainya. Yaitu terkadang orang-orang itu berbuatnya itu tidak diketahui oleh orang lain, tetapi esok harinya dia menyebarkan kepada orang. Ya, oh saya tadi malam habis berzina, oh tadi malam saya minum khamr, oh tadi malam saya berbuat ini dan lain sebagainya. Ini penyakit kalau ada orang seperti itu. Padahal tetangganya dan saudaranya nggak tahu. Ya, nah. Itu sebenarnya adalah sitrullah alaih. Kalau seseorang berbuat kejelekan dan manusia di sekitarnya tidak tahu, ya, itu berarti Allah masih menutupi. Loh, kok tiba-tiba dia menceritakan? Ya, dia beradili, ya, dia odor-odor, begitu. Dia ceritakan, wah ini, nah ini termasuk mujahir namanya. Mujahirul, termasuk orang-orang yang dianggap oleh Nabi tidak dimaafkan. Kullu ummati ma'afa illa al-mujahirul. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Termasuk perbuatan mujahir ialah ketika dia berbuat kemaksiatan itu enggak ada orang tahu, setelah itu dia ceritakan. Ya. Dan termasuk perbuatan mujahir, walaupun seseorang itu sudah bertobat dari perbuatannya, ya misalkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masa mudanya dia jadi bajingan, jadi segala macam, ya. Tapi dia sekarang sudah tobat. Terus mungkin dalam rangka untuk memotivasi anak, memotivasi temannya, aku biar ini gini, ngombe. Iya, aku jagoan dia. Tukang ngombe. Duduk kayak kawan-kawan gini, iya. Baru sebotol aja sudah teler. Saya sakrat baru melbukot. Kalau enggak, ya. Nah, ini bangga dia. Ya, ini enggak perlu. Enggak perlu dibuka-buka. Dan ini termasuk mujahir. Walaupun dalam rangka untuk motivasi. Nah, ya. Walaupun dia sudah bertobat, tidak boleh. Tobatnya diampuni enggak? Kalau melakukan seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya itu tobatnya diampuni enggak? Yang dulu kan sudah diampuni. Iya. Nah. Cuman kalau dia seperti itu, lagi, ya. Itu berarti dia dosa baru. Artinya buat dosa baru. Ya, kesalahan yang baru, termasuk mujahir. Hati-hati. Efeknya nanti tidak dimaafkan oleh Allah. Kullu ummati ma'afa. Kata Nabi, illa mujahirul, ya.
Jadi cukup manusia tahu kondisimu yang sekarang. Yang lalu-lalu ketika ada hal-hal yang iya tidak perlu diceritakan. Ya, apalagi kalau dalam rangka bangga-banggaan. Ya. Dan kebaikan yang akan diterima orang mukmin di hari kiamat hanya untuk orang yang beriman. Ya. Itu ketika berhadapan dengan Allah di Yaumul Mahsyar, ya, orang mukmin itu oleh Allah diperlakukan istimewa. Tidak dipermalukan di hadapan manusia yang lain. Sementara orang kafir ketika dihisab itu di hadapan seluruh manusia. Ya, dibongkar oleh Allah, dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Sementara orang mukmin tidak dipanggil satu-satu. Ya, dipanggil satu-satu. Yakhlu ma'Allah. Yakhlu ma'Allah itu berkhulwat, berduaan dengan Allah Ta'ala. Orang beriman, ya. Ini manfaatnya orang beriman, subhanallah. Ya. Mukmin atau muslim? Mukmin ya muslim. Orang beriman, ya. Muslim. Ya, kan mukmin kan lebih tinggi dari muslim. Nah, iya. Ya. Lalu Allah menyatakan fa'alta kada, kamu di dunia melakukan ini. Ya, daripada perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Allah mengajak berbicara. Tidak ada orang yang tahu. Ya. Sampai sudah dia mengaku dan tidak ada alasan yang bisa dia ungkapkan untuk menolak semua apa yang Allah sampaikan, ya. Ya, dan di hadapannya neraka. Sudah, ya. Maka kata Allah, laqad satartuka 'alaik fid dunya. Ya, satartuka 'alaik fid dunya. Ya. Nah, wa ana aghfiruha al-yawm. Sungguh kata Allah, aku telah menutupi semua dosamu ini di dunia. Ya. Dan pada hari ini aku ampunkan. Subhanallah. Maka inilah kata Nabi bahwa yang dimaksud dengan yuhasabu hisaban yasiro. Ya, maka dari itu kita dianjurkan oleh Nabi ketika tasyahud akhir untuk membaca doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, inilah hisab yang mudah itu bentuknya. Jadi dosa-dosanya diperlihatkan oleh Allah tanpa dipermalukan, ya. Kemudian langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan ketika Allah itu menutupi dosa-dosamu, kemudian kamu sendiri, ya, yang membongkar aib-aibmu itu. Ya, apalagi di zaman sekarang. Enggak pakai mulut bongkarnya itu, pakai apa? Jari jemari. Di mana? Di media sosial. Aib-aib rumah tangganya dibongkar, ya, diceritakan. Yang perempuan menjatuhkan suaminya, nanti suaminya menjatuhkan istrinya, orang tua menjatuhkan anaknya dan sebaliknya. Ya. Bongkar-bongkaran di dalam media sosial. Nah, mungkin sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kasih. Silakan barangkali ada yang ditanya. Saya mau tanya. Karena dia akan bertanya. Apa yang dimaksud? Mik. Ini mik. Dia. Rekamannya. Iya, nanti bisa dipotong. Bisa dipotong. Baik. Nanti dipotong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya, surga kan sudah diciptakan wanita Rasulullah melihat banyak wanita yang masuk neraka. Apa saat itu sudah ada yang disiksa? Yang pertama. Yang kedua, untuk zaman sekarang ada yang namanya Habib. Habib itu katanya keturunan Rasulullah. Apa itu benar? Assalamualaikum. Ya, jadi berdasarkan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk
melihat orang-orang yang diazab di neraka, ya. Demikian pula orang-orang yang akan memasuki surga, ya, itu sudah dikabarkan. Sudah dikabarkan calon-calon penghuninya. Nah, termasuk seperti Bilal Ibnu Abi Rabah ya radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW mendengarkan suara terompahnya, ya, mendengarkan suara terompahnya. Nah, itu berita dari Rasul dan itu hak yang wajib kita yakini. Demikian pula neraka dan apa yang akan menjadi calon-calon penghuninya, ya. Dimana Rasulullah SAW menyebutkan fara'aitu 'amata ahliha an-nisa, mayoritas aku dapati penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Bahkan kata Nabi SAW, ya ma'syaron nisa tasaddaqna tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabu jahannam, wahai kaum wanita, berbanyak-banyaklah bersedekah karena mayoritas dari kalian itu akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Maka ditanya, lima ya Rasulullah, di annakunna tukthirna syakat wa takfurna al-ashir, di antaranya. Karena kalian itu banyak mengeluh dan banyak mengingkari kenikmatan dari suami-suami kalian, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah khabar yang hak, yang wajib kita yakini dan kita imani. Nah, dan manusia yang pertama kali masuk surga dan yang mengetuk pintu surga itu adalah Rasulullah SAW. Ini yang perlu dipahami. Jadi sudah ada, ya. Nah, dan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Rasulullah SAW, dan pertama kali yang masuk ke dalam surga tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi? Habib. Ya. Jadi di negeri kita ataupun juga yang mungkin asal muasalnya itu dari negeri Yaman, ya, artinya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara dalam keyakinan kita bahwa keturunan Nabi itu pada hakikatnya ada, ya, sulalatul Rasul ada, ya, artinya terjaga. Nasab keturunan Nabi itu ada. Di mana nanti itu di akhir zaman yang disebutkan Rasul akan muncul Imam Mahdi, ya. Ini menurut versi Ahlu Sunnah, bukan menurut versi Syiah dan lain sebagainya. Karena Rasul mengabarkan dengan hadis yang sahih itu dari Quraisy, ya, dari Quraisy Imam Mahdi. Nah, dari Quraisy. Dan bernama nantinya namanya mencocoki namaku, kata Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, namanya mencocoki namaku, kata Nabi. Nah, berkaitan dengan sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi, ya, ada yang benar dan ada yang tidak benar, begitu, ya, ada yang benar dan ada yang tidak, ya, tidak benar. Nah, sebagian orang tersebut ada yang mengaku-ngaku, ya, tinggal dilihat aja sanadnya kemana, sanad nasabnya itu. Kalau memang sanadnya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kita terima, ya. Tetapi kalau sanadnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak bisa, tidak terima. Tetapi dari sini semuanya, artinya semua itu tidak ada manfaatnya kalau orangnya tidak berada di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la fadla li arabiyin wala ajamiyin illa bitaqwa, tidak ada keutamaan bagi Arab, ya, ataupun selain Arab kecuali dengan taqwa. Sebagaimana Allah juga menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya. Apapun derajat dan keturunan manusia, ya, kalaupun benar dia itu min sulalatir rasul, tetapi kalau dia kafir kepada Allah, kalau dia syirik kepada Allah, kalau dia menyelisih jalan Rasulullah SAW,
ya, maka dia itu dhalun mudhillun, dia itu sesat dan akan menyesatkan orang, ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat artinya innallaha la yanduru ya ila suwarikum ya wa ila wala ila jasadikum walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguh Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk wajah dan fisik kalian, tetapi Allah akan melihat amalan kalian, ya, termasuk juga nasab keturunan semuanya tidak akan dilihat oleh Allah, ya. Nah, ketika dia menyelisih Allah, maka dia fitnah. Di zaman Nabi sudah terjadi. Bagaimana paman beliau dan bagaimana Bilal ibnu Rabah sebagai keturunan budak, ya, kabilahnya Rasul itu kabilah yang mulia. Tetapi jika salah seorang dari mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tauhid, ya, maka dia finnar jahannam, ya. Tetapi siapapun orangnya, termasuk Bilal itu dikatakan ibnu Saudah, ya, anak keturunan dari orang hitam, ya, ketika dia bertauhid kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka dia mendahului Rasulullah SAW fil jannah, ya. Dikatakan oleh Nabi, apa yang menjadikan kamu mendahului itu, ya, dari amalan apa, kata Nabi, sehingga aku dengar suara sandalmu di sorga, ya. Kata Bilal, tidaklah aku selesai berwudu kecuali aku sholat dua rakaat di situ, ya, sunnatul wudu, begitu. Nah, jadi apapun pengakuan orang, ya, itu tidak ada manfaatnya kecuali dengan kebenaran, ya. Dan itu pun juga perlu diklarifikasi lebih jauh orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Bicara masalah neraka dan surga, berbicara masalah neraka dan surga, Ustaz, ya, itu dari Nabi itu kan ada 25 Nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan waktu itu di kisah itu nanti kaumnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang dahulu itu kaumnya Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad? Mohon penjelasan. Yang di kisah itu loh, ya. Yang di kisah langsung dimasukkan neraka dan surga itu pertama kali itu kaumnya Nabi Adam atau umatnya Nabi Muhammad? Allah alam, kalau tidak salah umat Muhammad yang datang akhir, tapi dihisab yang pertama kali. Ya. Kalau tidak salah demikian, nanti bisa dilihat lagi ya keterangannya. Cuman ada riwayat menyebutkan ketika hari kiamat itu semua manusia datang kepada Adam, ya, kepada Nabi Adam untuk minta pertolongan. Kata Nabi Adam, enggak, saya pernah berbuat salah. Kamu datang kepada Nuh, begitu, ya. Semuanya datang kepada Nabi Nuh. Juga begitu, bukan saya orangnya. Kamu datang kepada Ibrahim, ya. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semuanya menolak apa namanya permintaan manusia. Sampai datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon syafaat. Ya. Maka kata Nabi, aku orangnya. Maka Nabi datang menghadap Allah dan beliau melakukan sujud, ya, di bawah arsy Allah Ta'ala, ya, dan beliau diilhamkan oleh Allah menyampaikan pujian-pujian yang belum pernah diilhamkan ketika Nabi hidup, ya, pujian-pujiannya itu, ya. Pujian-pujiannya, sujud lama beliau. Seperti apa usul pujian-pujian itu? Ya, kalimat-kalimat pujian, sanjungan terhadap Allah Ta'ala. Oh. Misalkan kalau sekarang kita mengatakan Subhanallah, Alhamdulillah, ya, ya, kan? Pikir itu, ya. Allahu Akbar, misalkan begitu. Ya. Atau nama-nama Allah, ya, Aziz, ya, Ghaffar, dan lain sebagainya. Ya.
Nah, pada saat itu Allah ilhamkan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diilhamkan. Ya. Beliau sujud sampai lama, kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, ya, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasfa' tusyaffa." Ayo Muhammad, angkat kepalamu. Ya, suruh bangkit dari sujudnya. Mintalah, kamu akan diberi. Dan mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Begitu. Sehingga akhirnya Rasul berdiri di depan jembatan itu, Sirat, yang apa namanya, manusia yang dibentangkan di atas mulut neraka. Ya, berdiri di situ Nabi. Mendoakan umatnya, "Ya Allah, selamatkan umatku. Salim, salim, ya Allah." Ya, ya, ini umatnya dilewat. Begitu, sampai yang selamat, ya selamat. Yang kecegur, ya kecegur. Begitu, Pak. Mudah-mudahan kita orang diselamatkan. Nah, berarti itu ada ya, peristiwanya Shiratul Mustaqim itu, lewat Shiratul Mustaqim. Ada. Ada, nanti bisa dibaca. Nanti ada dalam kitab Tanda-Tanda Hari Kiamat. Dan itu disebutkan dalam hadis, yaitu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari pedang jembatan itu, ya, dibentangkan di mulut neraka jahanam. Kemudian di atasnya ada ini besi-besi yang apa, kepalanya ini bengkok dan tajam untuk menyambar kalalib namanya. Anjim. Begitu, iya, ya, besi-besi itu. Jadi orang-orang yang jahat dan lain sebagainya, di antaranya ada yang kesamber itu, orang dimana? Ya, kelempar ke dalam jahanam, melihat bilang, ya, begitu. Jadi itu ada kitab khusus, judulnya Asyratus Sa'ah atau Tanda-Tanda Hari Kiamat. Di antaranya riwayat-riwayat itu disebutkan bagaimana manusia melewati sirat itu, ada yang sesuai dengan amalannya, ada yang berjalan santai, ada yang apa namanya tertatih-tatih, ada yang sampai merangkak, ya, ada yang jatuh bangun, ada yang sampai kepleset, ada yang seperti orang naik kuda, ya, sampai ke surga, ada yang seperti orang lari sampai ke surga, ada yang seperti kilat, ya, lewat dia, ya, masuk ke surga. Dan itu semua tergantung amalannya masing-masing. Kalau di dunia dia amalannya luar biasa baiknya, maka dia akan mendapati apa yang dia dapatkan daripada kemudahan-kemudahan di hari kiamat. Nah, seperti itu. Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya kan? Baiklah, kalau sudah dianggap cukup, kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah menjadi muslim yang berakhlak dan berakhlak yang baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Subhanallah ila astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.